H-142 HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System adalah sistem peluncur roket artileri yang dapat diangkut secara taktis dan dipasang di berbagai platform. HIMARS dikembangkan oleh Lockheed Martin dan digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. M142 HIMARS dirancang untuk memberikan kemampuan serangan roket yang cepat, akurat, dan jarak jauh. Sistem ini menggunakan peluncur roket MLRS atau Multiple Launch Rocket System yang ditempatkan di atas truk roda 6x6 yang dapat bergerak dengan cepat di medan yang beragam. M142 HIMARS dilengkapi dengan kemampuan pengendalian tembakan yang canggih, termasuk sistem navigasi inersial dan sistem penargetan otomatis. HIMARS dapat meluncurkan berbagai jenis roket, termasuk roket taktis berpemandu GPS dan roket artileri dengan hulu ledak konvensional. Jarak tembak HIMARS mencapai lebih dari 70 km, memungkinkan untuk menghancurkan target musuh dari jarak yang aman. Selain itu, sistem ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan serangan dalam jumlah besar secara massal atau salvo, menghasilkan kekuatan pemusnah yang signifikan. Keunggulan HIMARS terletak pada mobilitasnya yang tinggi, kemampuan penembakan yang akurat, dan jarak tembak yang jauh. Hal ini membuatnya menjadi alat yang efektif dalam mendukung operasi militer, baik dalam serangan terhadap target musuh, pengeboman posisi musuh, maupun dalam misi perlindungan pasukan sendiri. Kesimpulannya, M142 HIMARS adalah sistem peluncur roket artileri yang dapat diangkut secara taktis dan dipasang di berbagai platform. Dengan kemampuan tembakan jarak jauh, akurat, dan mobilitas tinggi, HIMARS merupakan aset penting dalam mendukung operasi militer dan memberikan kekuatan pemusnah yang signifikan terhadap target musuh. BM-27 Uragan adalah sistem peluncur roket multiple yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1970. Sistem ini dirancang untuk memberikan serangan artileri dengan kekuatan pemusnah yang tinggi terhadap target musuh dalam jarak yang jauh. BM-27 Uragan menggunakan platform truk beroda 8x8 yang dilengkapi dengan peluncur roket yang terhubung dengan sistem kendali tembakan. Setiap peluncur roket dapat menampung hingga 16 roket kaliber 220 mm yang siap diluncurkan. Sistem ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi inersial dan penargetan otomatis yang memungkinkan peluncuran roket dengan tingkat akurasi yang tinggi. Roket yang digunakan oleh BM-27 Uragan memiliki hulu ledak berdaya ledak tinggi dan radius penghancuran yang luas. Jarak tembak maksimum sistem ini mencapai sekitar 35 km, dan dengan adanya kemampuan pengisian ulang cepat, BM-27 Uragan dapat meluncurkan serangan beruntun dalam waktu singkat. Sistem BM-27 Uragan telah digunakan dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terbukti efektif dalam mendukung operasi militer. Kelebihan utamanya adalah kemampuan serangan massal dalam waktu singkat, jangkauan tembak yang luas, dan daya hancur yang besar. Namun, perlu dicatat bahwa BM-27 Uragan adalah sistem yang sudah tua dan telah digantikan oleh sistem peluncur roket yang lebih modern. Misalnya, Rusia mengembangkan sistem serupa yang lebih canggih bernama BM-30 Smerch yang memiliki jarak tembak yang lebih jauh dan kemampuan penargetan yang lebih akurat. Kesimpulannya, BM-27 Uragan adalah sistem peluncur roket multiple yang dirancang untuk memberikan serangan artileri dengan daya hancur yang tinggi. Dengan kemampuan serangan massal dalam waktu singkat dan jarak tembak yang luas, sistem ini telah terbukti efektif dalam mendukung operasi militer. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem ini telah digantikan oleh sistem yang lebih modern seperti BM-30 Smerch.
залпом 333.